La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu. Ora ana ukurane. Mul apa ana kucing si jenenge ora ana masalah. Kucing apa kire ya to. Jeleng ya ora masalah. Do seneng lho nek kancane tak celeng-celeng dhewe. Oke. Tepuk tangan untuk kegembiraan dari Allah. Oke. Pak Yai, nyuwun sewu, nanti kita bergilir sambutan-sambutan dari Bapak-Bapak. Tapi pertama, ini kan judul kita malam ini adalah Wonogiri Gumregah. Gumregah ini bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, Pak? Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia-nya apa? Ya sece, ya iso, ini ya ora pas. Angel tau orang bahasa Indonesia tau. Ayo saya Indonesia ngomong Indonesia duduk Jawa mau. Ayo ngomong. Nek orang no Jawa Indonesia ini duwe apa? Ya lah. Nek orang no lontong jur gaduh-gaduh niki mengisi. Kan, jadi Jawa, Sunda semua sekali lagi itu adalah yang membuat Indonesia menjadi Indonesia. Kalau tanpa itu semua, Indonesia menjadi tidak ada. Maka mereka ini adalah sumbangan Wonogiri kepada Republik Indonesia. Seharusnya 17 Agustus tahun ini Indonesia gumrega, betul enggak? Gitu loh. Boleh enggak? Boleh enggak Indonesia pinjem Jawa? Boleh enggak? Makanya ini bapak-bapak dari Hindu, dari Katolik, dari Kristen, Buddha, Konghucu, barangkali itu kan beliau yang dari Hindu yang terbaik untuk Indonesia apa kasih, kan gitu Pak. Yang dari Buddha apa yang terbaik dari Buddha nilainya dikasih ke Indonesia supaya Indonesia lebih bagus. Dari Kristen, Katolik, Islam apa yang terbaik dari Islam, dari agama kita masing-masing dikasih ke Indonesia. Karena kita bersama-sama sudah berjanji untuk Mamayu Hayuning Indonesia. Gitu ya, bareng-bareng. Bukan Islam, bukan Indonesia untuk Islam, Islam untuk Indonesia. Karena Indonesia ini ciptaan siapa ini? Pulau-pulau ini. Ayo, siapa yang bikin pulau? Lautan, pohon, angin, air, gunung. Jadi siapa yang memiliki republik ini? Awas kene, presiden orang aku nih. Jadi baik Gusti Allah dan Anda di sini ini yang nyuruh siapa kok kowe dadi wong Wonogiri sing ngongkon sapa? Allah. Kowe dhewe apa bapakmu dhewe apa apa Gusti Allah nedirke kowe dadi wong Wonogiri? Allah. Jadi wajib ndak hukumnya bagi kamu untuk menjaga tanah Wonogiri? Siapa yang mewajibkan? Allah. Allah. Karena Allah melahirkanmu di sini. Allah melahirkanmu di Wonogiri, kamu wajib merawat Wonogiri. Allah melahirkanmu menjadi orang Indonesia, wajib hukumnya menurut saya ya, Anda menjadi nasionalis Indonesia. Jadi pemerintah pusat jangan ngomong ini nasionalis, ini islamis. Ya apa sih? Ini golongan gulo, ini golongan legi. Ya lagi ini golongan kira, ini golongan jegok. Apa dong kira golongan jegok? Jadi ini soal cara berpikir ya teman-teman sekalian, cara berpikir ya. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini memberikan orang ketang sak kalimat, satu hikmah, satu nilai kepada kita semua di Wonogiri. Karena tadi saya sudah ngobrol sama beliau, Wonogiri kira no masalah. Ayem tentrem gemah ripah lo jinawi, ora patio sugih kaya Tuban kaya Gresik. Dan itu yang membuat kita tenang. Begitu kowe duwe sugih ning lemah kene-kene sore ana mas ana tombang sing larang-larang modiar kowe ditekani karo asu-asu saka njaba kono kowe ya. Ya ra. Oke. Bersyukurlah karena Wonogiri seperti ini dan Wonogiri ya apik ya kaya ngene iki. Aja njaluk sing ora-ora nek kowe iki bebek ya apik kowe dadi bebek kuwi. Aja njur bebek, waduh kok iso mabur ya manuke. Loh, wong manuk iki ya cemburu karo kowe, waduh bebek iso nglangi aku iso. Kan begitu. Jadi rasa nyawang sing ora-ora. Nyamanlah menjadi dirimu masing-masing karena Allah lah yang menentukan dirimu menjadi dirimu dan bersyukurlah, nikmatilah. Ini ya, ya. Oke. Satu nomor dari Kiai Kanjeng yang judulnya Gumrega. Saya tanya dulu sama Mas Joko apa Mas Jijit. Ini karena judulnya Wonogiri Gumrega, teman-teman tadi waktu naik
kendaraan dari Jogja ke sini itu mikir, lho aku biyen tau duwe lagu ning sekolah Taman Surakarta judule apa Mas? Gumrega. Karangan ciptaan almarhum Ki Hadi Sukatno. Ki Hadi Sukatno itu lagu dari beliau empu dari salah satu empu kerawitan dari Taman Siswa, beliau juga salah satu yang pasti kenal tembang jaranan itu, jaranan dan seterusnya, itu banyak sekali yang beliau gubah, salah satunya Gumrega ini. Nanti kita akan coba identifikasi atau verifikasi di Wonogiri ini isi neruske Jawa Mupora. Sebab Indonesia ini rana apa yang mana, rana Jawa ya. Nek kue dari Indonesia tanpa Jawa, tanpa Sunda, kue berarti dari Londo, dari Arab, ini tidak. Ya lah, adhani mesti melu Masjidil Haram, terus lagunya mesti melu wong Eropa, wong Amerika lah. Kue ini terus kembangmu ke orang. Nek kue orang terus kembangmu, aku tak kondom bangun, aku kurang. Bok, sian rasam di putu kue. Akeh ora neruske jenengan kudune nek putih ya neruske mbae anak neruske bapak ngene mboten. Kaya Gumrega itu kan terus nambah terusin mbah kita. Ora ono bahasa Inggris Gumrega ya, bahasa Arab. Ora Gumrega iki sangat lengkap nuansanya. Wis nyen sewu Mas Joko, saya mau eksplorasi sedikit sebelum Gumrega kita bawakan. Coba kata-kata lain yang indah-indah dari Jawa aku njaluk beberapa. Sing-sing, ya, mawas diri. Cancut taliwondo coba. Wah, wow, bahasa Indonesia angel banget, toh. Berbahasa Arab apa Allah wabar, ya seje. Cancut taliwondo, ya seje. Jadi, tidak berarti kita lebih bagus. Enggak. Kacang tidak lebih hebat dari beras. Gitu loh. Beras itu ya gitu itu, kacang ya begitu itu. Nah, Arab ya begitu itu, Jawa ya begitu itu. Nah, diperkaya oleh kesadaran Islam. Orang Arab menjadi lebih universal karena Islam, orang Jawa menjadi lebih universal karena Islam. Gumrega, tandang. Apa wingi ning angkatan udara wingi? Tangguh, tanggon. Nek, gini. Ning arep kan ngerti ini kan sing-sing bangsa badokan, Pak. Nih, Pak Yai, Bapak-bapak ini dahar. Niki monggo pun dahar. Ya, engko nek rada mburi kiye Kanjeng medho. Engko sing ngarep-ngarep mangan. Kuwi dipangan le iki le. Eh, burine. Iki badok. Nah, buri meneh? Tal. Juntal. Kok gaglak. Apa meneh? Geglak. Gegek. Lontor. Muntar. Apa meneh? Loh, saya tanya, itu lucu apa indah? Indah. Ya lucu ya indah tuh. Nggak itu enggak. Lah bagaimana kita enggak bersyukur jadi orang Jawa? Mangan we macam-macam itu yang ngono. Iya lah. Mangan we macam-macam. Oke banget. Mangan we oke. Iya tuh. Sikil we ono cokor. Ono ceker. Iya lah. Keren banget, apa meneh? Sutrang. Apa tenang gue? Sutrang gue. Suatu hari tak dongake Nabi Musa dan nabi-nabi lain dolan rene ngono ya. Ngrungokke, walah wong Jawa ki ya macam-macame koyo ngono. Ki mesti seneng banget ya. Mesti seneng banget Nabi Musa delok kaya wecan. Kaya kan cedhek karo rakyat masalahnya kan gitu. Oke. Jadi sekali lagi sekarang mari kita hormati karena Wonogiri ini harus kita temukan betul dan supaya kita bisa merawatnya, kita ngerti komponen-komponennya, esensi dan substansinya. Oke. Terus kemudian gimana Mas Joko ceritanya? Lagu Gumrega ini kemudian kita sore tadi ketika soundcheck dilatihkan. Iya. Oke. Jadi teman-teman vokalis juga teman-teman pemusik itu baru tahu setelah sampai di atas panggung sore tadi, kemudian kami mencoba mengaransir dengan cepat dan melatihkan tembangnya seperti itu baru tadi sore.
Oke, jadi ini merupakan apa namanya ucapan selamat spontan dari Kiai Kanjeng karena judulnya adalah Wonogiriku Mereka. Mereka mengambilkan laguku mereka, tembangku mereka dari Taman Siswa diaransir langsung sore tadi dan malam ini dibawakan bersama. Tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Yuk, silakan.
Saya sendiri baru mendengar ini, saya belum tahu sebelumnya. Ini dilatihkan sore tadi jam biru jam 5 ya. Bismillah. Gini, berikutnya saya minta teman-teman Kiai Kanjeng dengan para vokalisnya melu ngepyake atau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wonogiri yang ke-277, berarti lahirnya tahun berapa itu? Ana sing isa ngitung ra? 200 1000 800 apa 1000? Setelah perjanjian Kianti pokoknya. Ya. 1700 berarti sebelumnya. 1771 berarti zaman sebelum ada Keraton Solo maupun Jogja. Ya. Berarti betul. Setelah Kartosuro. Oke, alhamdulillah. Dan sampean semua tahu Pak Harto di masa remajanya umur 14 munggah ki ning kene iki ning ngono kiri kene iki. Ukeh critane ning ora sempat aku nyritake biyen aku kanca ngarit karo Pak Harto jaman ning kene biyen. Tapi sok-sok mbuh kapan-kapan. Gini teman sekalian, saya mau kemukakan satu hal. Ini tidak usah jadi atimu, rasa jadi pikiranmu, rasa ngeluh, rasa pedih, rasa gelo, rasa sedih. Tapi kenyataan di dunia itu sejak abad 14 itu tidak pernah berhenti penjajahan berlangsung di seluruh muka bumi.